Halo, kali ini gue lagi di Papua nih, tepatnya di Kota Timika. Timika adalah ibu kota Kabupaten Mimika yang berorientasi pada bidang industri dan jasa. Karena terdapat banyak perusahaan berskala nasional akibat kehadiran PT Freeport di sini. Nah, kali ini gue nginep di Horizon Diana Timika nih. Dengan lokasi yang sangat strategis, membuat hotel ini menjadi pilihan pertama gue di Timika. Tentunya dengan fasilitas yang cukup lengkap dan banyaknya pilihan kamar. Sekarang ikutin gue yuk, kita lihat isi kamarnya. Welcome back. Sekarang gue lagi ada di Kota Timika, Papua, karena lagi ada kerjaan di sini juga. Kali ini gue nginep di Hotel Horizon Diana. Sebenarnya di sini ada Horizon lainnya, yaitu Horizon Ultima, tapi di area yang berbeda. Dan kenapa gue milih Horizon Diana ini karena di pusat keramaian gitu, dan posisinya tuh nempel atau sebelahan dengan Diana Supermarket atau biasa disebut Diana Mall gitu. Jadi di sekitaran lokasinya itu banyak pilihan makanan gitu loh, jadi kita nggak susah untuk nyari-nyari makan. Sekarang kita lihat kamarnya dan fasilitas hotelnya, yuk check it out. Oke, kita mulai dari bagian depan kamar. Dari depan pintu, yaitu ada satu set lemari hotel yang bisa kita pakai untuk naruh koper di sisi situ ataupun di bagian lainnya sini. Di bagian bawahnya bisa ditaruh untuk tempat sepatu, dan ada laundry bag juga dengan cermin ala kadarnya di bagian sini. Juga ada beberapa hanger. Lalu di bagian bawah sini ada brankas kecil yang bisa kita pakai untuk nyimpan barang-barang berharga kalau kita keluar hotel gitu. Lalu lanjut ke toiletnya. Di sini ada satu set toilet duduk, handuk, dan juga shower yang menyediakan air panasnya. Lalu satu cermin yang cukup besar dan juga wastafelnya lengkap dengan toiletriesnya yang bagi gue ini cukup kualitas premium ya. Packagingnya modelnya kayak gini. Ada sikat gigi 2, sisir, cotton bud, shower cap, dan juga satu set shampoo, sabun, dan body lotionnya. Untuk sikat giginya bagi gue nggak mengecewakan sih, not bad lah. Sayangnya di sini nggak ada hair dryer, tapi ya oke. Lalu di bagian sisi lemari tadi ada satu set teko, kopi teh gula, dan juga air mineral. Dan ada cooler, bukan kulkas ya, tapi cooler, tapi ya not bad lah, cukup kok. Ada TV dan meja kerja yang udah gue set up sedemikian rupa untuk kerja. Lalu ada ranjang king size di sini. Dan ada satu set kursi santai dipercantik dengan lampu estetik di pojok sana. Dengan view semi-semi outdoor gitu, jendela-jendela semi-semi outdoor. Jadi nggak full outdoor gitu loh. Ini bisa dibuka.
Oh, lagi hujan. Hah? Ya, itu dia tadi suasana kamarnya. Dan for your information, ini bukan pertama kalinya gue nginep di sini. Udah 2 apa 3 kali gitulah gue nginep di sini. Ya, itu dia karena gue setiap ada kerjaan di Timika selalu ngincer sebisanya dapat kamar di Horizon Diana ini. Ya karena mempertimbangkan lokasinya yang dekat dengan keramaian dan aksesnya bisa kemana-mananya gampang gitu. Jadi gak pusing milih makanan, nyari-nyari makan gitu. Karena di sekitarannya juga di samping kiri kanannya depannya tuh banyak tempat makan. Dan juga nempel sebelahan sama Diana Supermarket. Nah di Diananya itu ada Awe dan juga ada toko roti yang di dalamnya ada tempat makan kecil gitu. Yang menunya bagi gue sih not bad gitu. Di kamarnya sendiri, di hotelnya juga ada room service. Cuma ya balik lagi ke tamunya kan mau makan di hotel atau mau nyari makan di luar. Makanya tadi gue bilang kita gak pusing untuk nyari atau milih-milih makan gitu. Selebihnya karena ini masih terhitung baru ya hotelnya, jadi interior di dalam kamarnya bagi gue masih fresh. Dan juga fasilitas lainnya kayak toiletriesnya yang cukup high quality. Dengan shower yang penting itu ada air panasnya. Itu seger buat mandi untuk gue gitu. Setelah pulang kerja mandi air hangat tuh kayaknya nikmat banget gitu kan. Selebihnya lagi kayak fasilitas gym dengan peralatan yang cukup lengkap. Dan juga yang jadi favorit adalah kolam renangnya. Jadi di sini banyak family yang ngincer fasilitas kolam renangnya. Jadi kayak kolam renangnya tuh semi-semi outdoor gitu. Jadi kayak kids friendly juga gitu kan. Lalu untuk wifi-nya not bad, cukup kenceng. Terus untuk pelayanan staffnya juga ramah-ramah. Dan dengan suasana lobby yang cukup nyaman sih menurut gue. Untuk informasi harga seperti biasa nanti gue share di akhir video. Jadi tonton video ini sampai habis. Bye! Oh iya, tadi gue lupa jelasin soal sarapannya. Ini nih, lokasi sarapan di hotel ini. Di area Santan Resto. Seperti hotel pada umumnya kok, dengan menu prasmanan dan tempat yang cukup luas dan nyaman untuk kita menikmati sarapan. Seperti biasa, patokan harga gue ambil dari Traveloka ya. Ini dia harga untuk tipe kamar di video ini. Dan tentunya harga bisa berubah sewaktu-waktu. Terkait dengan kehadiran PT Freeport di Timika, ada satu area yang cukup menjadi primadona di sini, yaitu Kuala Kencana. Kuala Kencana diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Desember 1995 dengan banyak fasilitas di dalamnya. Di antaranya ada sekolah lokal dan internasional, satu klinik, satu gereja dan masjid di area alun-alun, berbagai sarana olahraga, juga beberapa kompleks pemukiman.
sekian dulu perjalanan gue di Timika kali ini. Next, kita eksplor Papua lagi ya. So, thank you for watching. See you on my next video ya. Bye!